Yo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya ini mau jalan-jalan ke pekarangan ya, guys. Ya, bos. Pekarangan yang tidak sembarang pekarangan karena di sini ada pemanfaatan pekarangan untuk tanaman buah produktif ya. Salah satunya ini dia. Jajreng. Kita di pekarangan ini ditanami dengan jeruk siam. Nah, jeruknya banyak yang jatuh, guys. Nah, ini ya. Ini adalah contoh jeruk siam yang ditanam di pekarangan. Nah, ini loh banyak tuh belakang. Oh, banyak ya. Nah, ini. Ini murni tanamannya seperti ini. Ya, karena mungkin mau memanfaatkan pekarangan untuk tanaman buah, sehingga dengan kondisi tanaman jeruk yang segini, apa namanya, ya tidak terlalu besar ya, tapi dia sudah bisa produktif. Artinya produktif itu dia sudah bisa tumbuh baik, kemudian berbunga dan menjadi sebuah buah. Nah, ini yang dikatakan sebagai tanaman buah produktif ya. Tuh di belakang juga ada. Nah, ini lo itu ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Barangkali di teman-teman ada pekarangan-pekarangan rumah yang belum termanfaatkan ya, belum termanfaatkan. Nanti bisa ditanami. Yuk. Tanaman buah, jeruk, rambutan. Ini juga ada apa ini? Buah naga, naga merah. Tak lihat kan? Naga merahnya juga berbuah. Yang nah, ini naga, buah naga merahnya juga berbuah. Di mana buah naga ini? Dia tumbuh di bekas tanaman randu. Nah, yuk bagaimana kita lihat kondisi tanaman buah jeruk siam ini yang hanya memanfaatkan pekarangan. Mari ikuti channel Agro Mas ya. Nah, ini penampilan dari tanaman jeruk yang ditanam di pekarangan. Ini dari ujung paling atas ya sampai nanti bagian bawah. Wah, ini loh, enggak terlalu besar tapi sudah bisa berbuah bagus baik ya. Ini loh, ada berapa tandan? 1 2 3. Nah, ini ada yang bagus lagi. Neng, nah ini dompolanya guys. Guys ya, bagus sekali. Produktif sekali guys. Ini adalah buah jeruk siam. Bagus bos. Banyak ya. Mayan bagi teman-teman yang punya hobi berkebun, tanaman-tanaman jeruk seperti ini bisa jadi pilihan. Ya. Oke. Ini tuh inspirasi. Kita lihat pekarangan yang dimanfaatkan untuk tanaman buah produktif. Yuk. Baik, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.